Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan motovlog bersama teman saya yang bernama Muhammad Alawi. Oke, sebelum menonton video ini tolong bantu subscribe channel YouTube saya. Insya Allah channel YouTube saya ini bisa bermanfaat. Dan subscribe ini gratis ya teman, tidak bayar sama sekali, gratis. Oke, saya akan menuju yaitu kawasan Delta Cilegon 1. Kita lihat di sebelah kiri kita ada gerbang tol Cikarang Utara. Di gerbang tol ini cukup alternatif ya bagi teman-teman yang berada di Cikarang Utara menuju jalan tol Jakarta Cikampek. Gerbang tol ini masih baru ya teman, di tahun 2018 ini. Gerbang tol Cikarang Utara ini bisa menghubungkan dari SGC Cikarang, bisa langsung masuk tol. Oke, kita pelan-pelan membawa motornya. Kita akan menuju ke Delta Cilegon 1. Jalur ini adalah jalur alternatif menuju kawasan Delta Cilegon 1. Bisa ke Lipo juga, bisa ke kawasan Egypt juga. Dari Kalimalang Jababeka 1. Oke, kita memasuki underpass. Untuk teman-teman tetap berhati-hati berkendara pada malam hari di sini, karena jalan ini cukup sepi ya kalau malam hari, rawan pembegalan. Untuk teman-teman mending lewat depan aja lah kalau mau ke Delta Cilegon 1 atau ke Lipo Cikarang. Kita akan memasuki yaitu jembatan penyeberangan tol Jakarta Cikampek, dan kita sedang ada di atas arah Jakarta. Cukup ramai lancar ya. Oke, kita memasuki jalan berlubang. Di sini juga cukup berdebu ya teman. Bagi teman-teman yang lewat sini jangan lupa gunakan masker ya. Bagi teman-teman kalau musim hujan lewat sini harus berhati-hati karena jalannya cukup licin ya dan becek juga. Oke, sedikit lagi kita sampai menuju Delta Cilegon 1. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah PT Vision S yang berada di Delta Cilegon 1 Jalan Meranti. Kita akan memasuki Jalan Meranti ya teman-teman di Delta Cilegon 1. Oke, ini adalah turunan. Tetap hati-hati ya, karena jalannya hancur. Oke, saya melewati ini pada jam 10 pagi ya teman. Kalau pagi hari ini di sini cukup macet ya, banyak orang-orang yang lewat sini pada mau pergi kerja atau jam pulang kerja, ini cukup ramai di sini. Kita sudah sampai di Jalan Meranti di kawasan industri Delta Cilegon 1 ya. Dan ini tadi yang saya ceritain, ini adalah PT Vision S produksi kacamata. Mobilnya juga cukup banyak ya teman, mobil-mobil gede-gede. Oke, sekian video motovlog yang saya berikan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, saya Hasan dan Alawi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.